masa turun ke bawah lubang. Memang takut, tapi ini memang tugas anggota bomber, kena lawan perasaan takut dan berserah kepadanya. Demikian kata pegawai bahagian operasi kebombaan dan penyelamat GBPM, penguasa kanan bomber pertama, Ali Madia Bukri berkongsi detik anggota bomber yang terlibat dalam operasi pencarian mangsa insiden tanah Jerlus di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Kami terpaksa membuat selaman di dalam air kumbahan, arus deras dengan penglihatan terhad, zero visibility, serta akses kecil menyukarkan pergerakan dan pencarian mangsa, katanya kepada Sinar Harian, pada Ahad, advertisement. Ali Madia berkata, hujan turut menjadikan situasi berisiko terhadap pasukan penyelamat dalam operasi itu. Di lubang itu ada saliran kumbahan dan saliran lain, memang dalam lubang itu. Semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kita semua. Kami telah berbincang dan mendapatkan nasihat daripada pakar yang berkaitan, sebelum membuat apa-apa keputusan dalam operasi ini, katanya. Beliau berkata, operasi mencari dan menyelamat dibuat bukan berdasarkan bangsa, agama, usia, kaya atau miskin dan kewarganegaraan. Kami akan buat apa sahaja, sedaya upaya kepada sesiapa sahaja yang berada dalam kesusahan atau malapetaka, setiap kami mempunyai jiwa penyelamat yang sangat tinggi. Kepada keluarga mangsa, usah khawatir. Kami akan cari mangsa seperti kami mencari dan menyelamat keluarga kami yang berada dalam kesusahan, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.